Oke, teman-teman sudah gabung. Masalah sudah terdengar suara saya, teman-teman? Kalau sudah bisa di cek. Kalau sudah bisa respon ya di kolom chat. Di sini sinyal oke. Okay. Cek. Oke, kita akan mulai sesi Post Express Conference kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman media di mana kita berada, sudah terima kasih berbagi bersama kami di sesi Post Press Conference kali ini, di mana kita sudah bersama-sama menyaksikan pertandingan antara Persebaya Surabaya pada Chicago 1973. Dan saat ini saya sudah berada di teman-teman tim dari Chicago 1973 yang diwakili oleh coach Igor Krisenko, pelatih kepala, dan juga teman-teman Singapura dalam disiplin di sana. Dan langsung saja kita akan mulai sesi Cricket Space Conference kali ini bersama Coach Ivan dan juga Rodi Sugeng. Coach, what do you think about the game? Ну, первый тайм в нашем исполнении, честно говоря, получился очень плохим. То есть мы допустили очень много браков, передач. Были неплохие подходы соперники, которые не смогли завершить хорошим ударом. Вот. А в свою очередь допустили очень, ну, такие ошибки, которые даже детскими я не могу назвать. Это гол после своего углового, гол после аута. Ну и третий гол просто деморализовал. Jadi komentar saya untuk game hari ini, mungkin di babak pertama tadi apa? Bisa dibilang kurang bagus untuk kita beberapa momen kita kurang bisa memaksimalkan ketepian dua pertandingan tiga gol, dan bisa dibilang tiga gol tersebut berawal dari hal yang sederhana, dari out, dari bola-bola sederhana, dan ya, cukup bisa. Второй тайм получился намного веселее и создали достаточно моментов для того, чтобы сравнять счет. Вот, ну опять же реализация. Это наше больное место. Вот. Не можем поставить заказ. Akan tapi di babak kedua tadi kita bisa berbangkit kembali. Akan tapi ya, apa lagi-lagi finishing itu masih menjadi apa minus terbesar kita. Dan pastinya ini akan menjadi evaluasi. Oke. Kita akan kembali ke Roni. Mendapatkan hasil kurang maksimal di laga kemarin ini. Pemain lagi berbalik. Apa yang menjadi kemudian dari para pemain? Apakah memang ada miskomunikasi atau seperti apa? Ya, pada pertandingan malam ini, ya teman-teman sedikit kecewa juga ya, karena hasil juga mental juga kan mempengaruhi juga untuk pertandingan kita. Terus mungkin saya kira bahwa pertama kali teman-teman juga kurang fokus aja sih, kurang siapanya. Terus bapak juga sudah mulai fokus ke pemain. Ya mungkin belum beruntung aja sih. Oke, kita bisa ngomong bisa lebih jelas lagi yang teman-teman ada yang bilang suara kurang jelas. Oke, sudah terdengar jelas. Kita akan buka sesi tanya jawab untuk sesi ini bersama Pak Ivan dan juga lagi Sogen. Dan langsung saja kita akan cari tiga pertanyaan. Dan pertama ada pertanyaan untuk Coach dari Wahyu Kesri.
coach, oke, lebih banyak serangan, apakah ini salah satu taktik Persikabo melawan Persebaya yang memiliki karakter pemain keras? Beberapa saat Persikabo banyak ulang yang digunakan dan apakah ini karena debu atau masalah komunikasi yang kurang lancar? Ну, любой гол – это проблема игры всей команды в обороне. Вот, я не буду как бы на кого-то персонально сваливать вину за пропущенные мячи. Вот. Ну, раз пропустили, это недоработка всей команды. Да, может, персонально какой-то игрок допустил ошибку, но опять же играет вся команда, и остальные игроки должны готовы исправить эту ошибку. А мы не смогли три раза помочь друг другу, мало того, что ошиблись, еще не смогли исправить. Ya, dengan kebobolan 3 gol hari ini, saya tidak akan apa menuduh kesalahan si A atau si B, tapi ini satu gol kesalahan, itu adalah kesalahan di diri semua. Jadi saya tidak akan menyalahkan siapa penyebab dari gol tadi, yang tapi ini kesalahan tim, saya tidak bisa bilang ini adalah kesalahan tim dan supaya ini menjadi pembelajaran kita ke depan. Oke, okay, next question dari Rizky dari Jawa Pos, kembali ke Jawa Pos Cigos. Penampilan Persikabo di laga ini sangat berbeda di laga. Oke, okay. Untuk Persikabo, penampilan Persikabo di laga ini sangat berbeda di laga dari laga sebelumnya. Apakah strategi yang tidak berjalan dan di posisi kanan pertahanan juga cukup lemah untuk tanggapan? Да. Мы как бы и во втором тайме где-то изменили нашу схему, перестроились, немножко по-другому стали играть. Вот. Ну, здесь, наверное, моя ошибка, что я выбрал на игру именно эту схему. Вот. Ну, как бы в прошлой игре выглядели достаточно плохо, решил ничего не менять. То есть я пару позиций поменял просто игроков, и все. Ну, в этой игре немножко не пошло, перестроились. Jadi memang hari ini di sama tadi skema mungkin agak sedikit berjalan kurang lancar dan saya bisa menyebut ini kesalahan saya karena skema tidak terlalu banyak berbeda dari game pertama kemarin sama game hari ini, tapi di babak kedua saya sedikit mengganti skema dan mau berjalan. Untuk pertanyaan terakhir untuk sesi pertanyaan di sesi kesempatan kali ini kembali kepada Coach Igor. Coach Igor, bagaimana dengan penampilan dua pemain asing yang bermain sepertinya belum bisa memenuhi ekspektasi di pertandingan ini? Ну, они старались быть играми. Что-то у них получалось, что-то не совсем. Не могу сказать, что они выглядели плохо. Один старался в обороне, второй старался в атаке. Ну, как говорится, есть над чем работать. Они должны почувствовать себя лидерами, должны вести с собой команду. Вот это главное. Широко говоря, они старались, это были не обладать, отработали всю игру на достаточно хорошем уровне. Ya, dua pemain asing kita yang baru, Sergei dan Benjamin, debut pertama mereka di Liga 1 Indonesia. Dan saya tidak bilang mantan mereka buruk ya, akan tapi mungkin ini mereka masih butuh adaptasi.
masih dia peneliti di kategori ini. Dan ya tadi kayaknya apa si Benyamin ya bapak sama-sama mungkin membantu kita Sergei membantu di penyerangan kita ini penyerangan apa ini serangan kita tapi ya ini adalah tim pertama mereka kami semua berharap ke depannya lagi mereka bisa lebih kontribusinya bisa lebih mungkin mungkin terakhir untuk next game-nya lagi mungkin apa dari pemain sendiri yang harus diperhatikan untuk dia tuh pemain harus fokus ya pertandingan selanjutnya terus menjalankan strategi dengan baik juga. Ya saya kira teman-teman tetap masih semangat lah buat pertandingan ke depan optimis masih banyak sih. Oke, terima kasih. Kita langsung oke, terima kasih kepada kuasa. Saya juga sangat merasa berani. Semoga di pertandingan berikutnya kita bisa mengambil lebih besar. Tetap berani sih ya. Thank you for watching. Terima kasih. Oke, teman-teman, rekan-rekan media yang masih berada bersama kami di virtual meeting room dari sesi postman press conference di sesi kedua kali ini kami bersama lagi bersama Persebaya. Di mana hari ini Persebaya mampu hubungan cukup baik dengan skor 3-1 baik sekali dan 3 poin bagi Persebaya Surabaya. Sama kami di sini sudah ada Coach Haji Santoso sama Rahmat Rianto atau Rian, sang kapten, dan kita akan langsung saja membuka sesi ini kepada Coach Haji. Coach Haji, jika punya coach terkait dengan laga pada malam ini. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya akui bahwa pertandingan ini tadi pertandingan yang cukup berat buat kami. Kenapa? Karena dibantah dengan pertama kita tahu semua Persebaya kemarin kekalahan di pertandingan kedua ini tadi merupakan satu pertandingan mental buat pemain. Kalau seandainya tadi kami tidak menang tentunya akan berat. Tetapi alhamdulillah dalam pertandingan yang cukup ketat ini alhamdulillah akhirnya kami bisa mendapatkan poin 3. Oke. Dan sekarang kepada Rian, Rian sebagai kapten, sebenarnya tampil luar biasa pada malam ini dan mampu meraih 3 poin perdana di Liga musim ini. Siapa Rian? Sudah saya katakan seperti Gaston awal kemarin saya sudah katakan bahwa ayo bermain dengan hati, bermain dengan jiwa buat Persebaya, maka hasilnya akan bagus. Dan terlihat bahwa teman-teman memiliki rasa itu, memiliki jiwa itu. Jadi kemenangan ini juga teman-teman berjuang keras, bekerja keras dan ya seperti ini akhirnya akan maksimal. Oke, kita akan buka langsung saja sesi media. Kita akan cari 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan kepada media yang ingin bertanya langsung saya tulis sebenarnya di kolom chat. Dan sudah ada pertanyaan masuk dari Rizky Jawa Pos pada Coach Haji. Dan pertanyaan pertama adalah di laga ini Coach Haji 3 pemain Max Sokoy, Arisky, dan Mabali tidak ada di lain. Kenapa Coach? Karena akhirnya di laga sebelumnya kurang bagus atau bahkan kuota terbatas karena tidak bisa dimainkan 4 pemain? Iya, memang kami ada dengan adanya pemain asing yang keempat-empatnya bisa main tentunya kami akan mengurangi juga pemain lokal karena keterbatasan 20 pemain yang ada di ada di pergantian pemain pertandingan akhirnya juga jadi memang tidak maksudnya mereka bukan pemanggilan tetapi memang wawasannya yang seperti ini. Oke, pertanyaan berikutnya kepada Coach Haji, Coach bagaimana tanggapan Coach Haji dengan debut Marcelino yang sekaligus pecahkan rekor pemain Persebaya yang debut di Liga 1? Ya, Marcelino menurut saya tadi tampil cukup bagus. Ya, baru pertama kali main masih ada sedikit terburu-buru normal, tetapi ada beberapa momen yang menurut saya Marcelino memiliki masa depan yang cukup bagus di Persebaya paling Indonesia, asalkan dia tetap fokus dan kerja keras. Jadi saya sangat mengapresiasi kerja Marcel ini. Dia punya fighting spirit, punya stamina bagus, dan punya skill yang menurut saya cukup prospek ke depannya. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Kita lihat. Oke, kembali ke Coach Haji dari Mustafa dari Bola Net. Sosial Wilson berhasil cetak gol di laga debut. Bagaimana melihat prospek ke depannya? Apakah dia bisa menjadi pemegang standar pemegang yang standar setelah sebagai kehilangan David Gasper? Ya, alhamdulillah pada pertandingan pertama ini penampilan perdana ini Wilson
mencetak 2 gol dan golnya menurut saya gol yang cukup bagus. Gimana yang pertama dia mendapatkan umpan dari Albi di one touch, dan yang kedua dia dapat terlepas dari Tesi yang hanya berhadapan dengan kiper. Itu kalau pemain tidak pengalaman cukup berat karena dia memiliki pengalaman hanya bolanya dicoba dan masuk. Mudah-mudahan penampilan perdana Lisson mencetak 2 gol ini dia semakin percaya diri untuk pertandingan pertandingan. Oke, kita akan ke sesi pertanyaan terakhir ya. Jadi ada 2 lebih pertanyaan lagi di sesi ini. Kembali pertanyaan masuk untuk Pak Haji. Jadi Persebaya tampil berbeda dengan pemain asing. Bagaimana komentar Coach untuk penampilan tersebut pemain asing ini? Iya, memang dengan adanya pemain asing kami ada banyak hal terpaktif. Jadi banyak pilihan. Menurut saya keempat pemain asing pertama kali dia main, menurut saya dia cukup bagus, mudah-mudahan nanti di pertandingan berikutnya lebih bagus. Dan saya yakin itu karena bagaimanapun dia baru pertama kali bermain dengan situasi sepak bola Indonesia. Alhamdulillah dengan pemain asing yang bisa menang, tentunya ini akan menjadi modal buat mereka untuk pertandingan-pertandingan berikutnya yang saya lihat semakin hari semakin dekat persaingan. Dan mungkin pertanyaan berikut pada Rian, kalau dari sisi pemain Rian, menurut Rian seperti kata, bagaimana apa yang menjadi perbedaan sebenarnya dari laga pertahanan dan sekarang melawan tim yang lebih kuat? Perbedaannya di semangat dulu, karena kemarin teman-teman termotivasi untuk bangkit, untuk jauh lebih baik. Jadi di sinilah kami menunjukkan bahwa ayo ini Persebaya, ayo kita harus menang, ayo kita harus bangkit. Maka hasilnya luar biasa yang tak inspiratif. Dan terakhir mungkin untuk Coach Haji sebagai penutup, apakah formasi kali ini sudah merupakan formasi ideal bagi Persebaya di musim ini? Ya, yang jelas kami memiliki beberapa alternatif formasi. Bisa kami menggunakan 4-3-3 seperti malam hari ini, bisa juga kami menggunakan 4-2-3-1, bahkan mungkin juga kami menggunakan formasi 4-1-4-1 tergantung dari nanti lawan siapa yang menang. Tapi paket kami yang pasti 4-3-3 sama 4-2-3-1 itu yang akan menjadi kami di kompetisi kali ini. Oke, karena tidak ada pertanyaan yang bisa tercukup, kami ucapkan terima kasih pada Pak Haji dan Pak Rianto. Semoga sukses terus di laga-laga selanjutnya. Dan rekan saja kami ada di sesi post-conference pertama kali ini supaya sudah datang dan teman-teman sekalian post-conference bersama panitia pasal pertandingan. Terima kasih untuk selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.